warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pasang ganti Terot N Avanza ya. Pertama kita lihat dulu apa namanya ulirnya sini. Ini kita lihat dulu ya. Setelah itu kita kendorin. Kita kendorin apa namanya ulirnya ini. Nah, kendorinnya ini ke bawah sini. Oke. Nah, kalau ngendorin ini sekali aja sini. Supaya nanti pada saat masang kita enggak susah-susah tirutnya ini. Ya. Oke. Pakai kunci 19. Oke, teman-teman. Kendorin. Kendorin. Nah, kalau bukanya ini jangan dipukul seperti ini ya. Apalagi kalau terot, tapi kalau terot yang sudah nggak mau dipakai, oke kita pukul sini ya teman-teman ya. Kalau nggak mau dipakai lagi boleh kita pukul sini nanti. Kalau terpaksa di sini nggak bisa ya. Kita pukul ya. Belum. Nah, ini kalau nggak kepake lagi boleh pukul atasnya. Oke, sudah kebuka ini. Sudah parah ini teman-teman lihat ya. Sudah oklek-oklek ini. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah masang, bisa di sporing pakai cara adanya di video saya itu ya. Kita ukur pakai meteran, selisihnya depan itu lebih sempit 1-3 mm. Ini terotnya kita ganti. Oke, ini terotnya teman-teman, dia lebih kuat ya. Gampang kok begini sebenarnya teman-teman ya. Ini gak harus lepas ban bisa. Cuman kalau apa namanya sulit ya lepas ban aja teman-teman. Sampai naik ini, nah seperti inilah. Kira-kira segini. Kita paskan dulu lubangnya. Kita lepaskan dulu lubangnya teman-teman ya. Sudah. Sudah, di sini ada baut sama quarter pin. Pin ini namanya quarter pin ya. Oke, kita pasang nih teman ya. Pasang. Jelas dia. Kerasin. Oke, baru kita selipkan pinnya teman-teman ya. Pinnya ini untuk pencegah supaya pada saat kalau terjadi sesuatu murnya lepas, dia nggak copot seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau prosedurnya masangnya ke atas gini ya teman-teman. Pinnya masangnya ke atas begini. Posisi atas. Oke, nah baru ini ke bawah seperti ini. Posisi ke bawah gitu ya. Posisi ke bawah. Oke, kalau sudah setirnya diluruskan baru pasang ban. Oke teman-teman, itu aja ya closing. Jadi setelah
posisi seperti ini, mur ini nggak usah dikencangin dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah turun bannya baru kita ukur. Kalau cocok langsung dikerasin, kalau nggak cocok kita setel ulang, seperti itu. Detailnya di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.